Agenda hari ini adalah verifikasi pengukuhan pengusaha kena pajak di sebuah pulau sebelah barat Kota Kupang, yakni Pulau Semau. Perjalanan kali ini kami mulai pukul 5.30 WITA dari KPP Pratama Kupang. Untuk sampai di Pulau Semau, kami menggunakan transportasi kapal feri dari Pelabuhan Bolok. Dalam perjalanan, kami menyempatkan untuk melakukan briefing dan doa pagi bersama. Sampai di Pulau Semau, kami menikmati pemandangan jalanan dan pedesaan yang masih alami. Setelah menempuh perjalanan darat dan laut kurang lebih 3 jam, kami sampai di tempat wajib pajak. Wajib pajak tersebut telah mengajukan permohonan pengukuhan dan aktivasi akun PKP sebelumnya. Verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran alamat pengusaha, keberadaan pengusaha yang bersangkutan di alamat tersebut, peta lokasi, dan foto tempat kegiatan usaha. Setelah verifikasi pengukuhan PKP selesai dilakukan, kami menyempatkan untuk singgah dan isoma sembari menunggu waktu keberangkatan kapal pukul 17 WITA. Hal ini dikarenakan kapal Kupang Semau berlayar 1 kali sehari dalam weekday dan 2 kali sehari pulang pergi dalam weekend. Dalam perjalanan pulang, kami ditemani oleh keindahan suasana matahari tenggelam di atas kapal. Sampai jumpa di keseharian kami sebagai petugas pajak selanjutnya.